Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Sambungan kita dalam buku Sahihu Al-Qisas An-Nabawi, cerita-cerita yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi semuanya benar. Cuma yang tak, yang dipertikaikan riwayat itu adakah sahih atau tidak. Manakala riwayat itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar. Tapi ada riwayat-riwayat, rawi-rawi yang mereka-reka cerita ataupun rawi yang lemah, maka darjat kesahihan berita itu turun. Turun daripada darjat sahih kepada hasan, kepada daif, kepada, dan yang paling teruk sekali, palsu. Dia panggil maudhu', itu dahsyat. Kisah Al-Qisatu Saminatu Wassalasun, kisah yang ke-38, Qisatu Jurratu Zahab, kisah tempayan emas. Kalau kita, zaman kita sini, orang panggil harta karun. Harta karun ni menyangkut dalam tanah, jumpa apa ni, tempayan emas ke, jumpa apa-apa harta yang banyak. Agak-agaknya kalau kita beli tanah, pas kita jumpa barang itu dalam tanah. Dalam tanah kita beli. Tempayan tu milik hak, jadi hak kita ke jadi hak tuan dia? Hak tuan tanah asal. Ini perbincangan kita di sini. Kalau zaman kita ni mahkamah dah pergi. Oh, saya beli dah tanah ni kan. Tengok orang zaman dulu macam mana. Di dalam fit tarikhil insani, dalam sejarah manusia ini, ada beberapa contoh-contoh keikhlasan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ini, dan contoh bagaimana mereka takut nak ambil hak orang. Contoh takut nak ambil hak orang sebagaimana dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kisah ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran lah. Seorang laki-laki ni beli tanah. Dalam bahasa Arab kata aqar tu benda-benda yang tak boleh dipindah. Macam tanah, rumah. Orang tak pindah lah tu. Kalau barang-barang hak lain daripada tu orang boleh pindah, dia tak panggil aqar. Jadi dia beli tanah, fawajada ar-rajulu allazi ishtara al-aqara, laki-laki yang beli tanah tadi dapati jarratan, satu bekas, satu tempayan, fiha zahabun, dalam bekas ni emas. Oh, sudah kejar dah. Nah, dia menyaku-menyaku jumpa emas. Dia pun ambil mah. Faqala lahu allazi ishtara al-aqar, dia pun pergi jumpa dengan tuan tanah. Khuz zahabaka minni. Tuan, ni saya jumpa mah ni dalam tanah awak. Tanah saya beli tu. Ambillah. Inna mashtaraitu minkal arda. Aku beli tanah je. Walam abta' minka zahaba, dan aku tak beli emas. Menarik juga ni cerita dak. Aku beli tanah, emas aku tak beli. Kalau tahu ada emas, tanah hak sejuta jadi 5 juta. Kan? Macam mana agak-agak kalau kita tu buat tanah. Cium palu apa kaki. Oh, baiknya dia ni. Atak kelik emas aku. Dia pun tak tahu juga, kalau tahu tak jual tanah tu. Macam mana kalau tahu jual agak-agak? Tak jual. Jual apa? Ambil emas tu pergi jual, nak duit. Wa qala allazi lahu al-ard,
tuan tanah tadi pun kata juga, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Tak boleh ambil. Saya jual tanah dengan segala isi kandungan dia. Kalau mu jumpa dalam tanah tu mah ke, jumpa minyak ke, jumpa logam gali apa-apa, hak awak lah tu. Tak saya ambil. Hak jual, hak beli tanah pun tak saya pergi mah ni. Tuan tanah tak mau ambil. Apa jadi? Fataha kama ila rajulin. Dia kata mari kita cari seorang hakim, selesaikan masalah kita. Siapa dia? Menjadi milik siapa ni? Itu kita kata jauhnya jarak. Kalau zaman kita ini bukan cari hakim, milik siapa nak cari hakim? Dah jadi hak siapa? Berebut dalam ni. Faqala allazi tahakama ilai. Orang yang dilantik jadi hakim tadi pun tanya. Cudik juga dia ni. Alakuma waladun? Kamu berdua ni ada anak? Qala ahduhuma li ghulam. Seorang ni jawab, saya ada anak laki-laki. Wa qala al-akharu li jariyatun. Hak seorang lain kata, dah molek, saya ada anak perempuan. Qala ankihul ghulam al-jariyata. Sesama masalah kita, kita kahwinkan anak laki-laki awak dengan anak perempuan, kita awak dua jadi besan, dua jadi menantu. Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqah. Ambil harta tadi kita guna untuk perkahwinan dia, kita guna untuk nafkah dan kita sedekah. Jadi share dua tu. Ada ke tidak dua ni? Comel dia panggil. Orang panggil masya-Allah tabarakallah. Supaya dua-dua tu benar berlaku. Hak ni pun dapat, hak ni pun dapat. Jadi tak seduk lain. Ya betulnya anak-anak kita dua sudah berkahwin. Kita dua sudah jadi besan, kalau dapat anak pula jadi cucu kita bersama. Alhamdulillah, harta itu digunakan untuk dua-duanya. Muslimin dan muslimat pada jemaah sekalian, cerita ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman masih lagi ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang jujur, tak mau ambil hak orang, masih wujud. Sedangkan hubbul amwal, cintakan harta benda, emas ke, perak ke, apa-apa benda harta ni, memang sudah tertanam dalam hati manusia ni. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. Allah cerita kepada kita, zuyina linnasi hubbus syahawat. Telah dihiaskan dalam jiwa manusia, dalam perasaan manusia ni, nafsu suka kepada benda ni. Perempuan, anak cucu, harta benda, kenderaan, haiwan-haiwan ternakan, tanaman, itu menjadi apa ni, memang manusia ni dah dia naluri manusia sayang. Tapi kalau ada orang jujur macam ni, itu dianggap sebagai manusia yang terpilih, yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat kejujuran itu berlaku, di zaman itu pun sudah ada. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 34, Ya ayyuhal ladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, bahawa ramai di kalangan ahbar, pendeta-pendeta, ahli-ahli ibadat Nasara, Yahudi, suka makan harta orang dengan cara batil, dengan cara yang tak betul. Wa yasudduna an sabilillah, mereka juga menyekat manusia daripada jalan Allah. Kemudian Allah sebut wallazina yaknizuna zahaba, orang yang simpan emas dengan perak, yang tak keluar harta zakatnya, mereka ini diancam dengan seksa yang begitu dahsyat. Artinya di saat itu pertemuan berlaku, ada orang yang cinta kepada harta, ada orang yang boleh bersifat dengan sifat kejujuran, dia tak mau ambil harta orang, tak mau ambil hak orang, maka ini juga masih wujud. Jadi alhamdulillah, cerita kita ini cerita Allah SWT nak tunjukkan kepada kita bahawa di zaman mana-mana pun akan ada manusia yang baik. Pengajaran daripada kisah ini,
daripada hadis yang pertama sekali, jual beli ini sudah disyariatkan daripada dulu-dulu lagi. Umat-umat dulu pun duk jual beli dah. Jadi ada setengah pandangan ulama mengatakan tak ada zaman dulu jual beli. Alah, sudah ada. Yang kedua, wujudus salihin al-altqiya, masih wujud lagi orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang memang mencari harta yang halal, tak mau ambil yang haram, setiap masa ada. Ana secara peribadinya jumpa dengan seorang kontraktor, ahli korporat. Dia kata, "Ustaz, saya nak cerita pengalaman saya." Saya kata, "Moliklah." Tujuan saya cerita ni supaya ustaz boleh bawa kisah ini tanpa menyebut nama dia ke dalam masyarakat, bahawa ada lagi di zaman kita ini orang-orang yang soleh, yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, masih ada. Maka dia kata, saya ni kontraktor, syarikat dia ni tak pernah tak dapat tender. Zaman gawat ekonomi ke, zaman ekonomi lain ke, dia tak kira siapa dia, parti mana, merintah, dia dapat. Saya kata, rahsia? Dia tu nak bagi tahu rahsia dah, nak bagi tahu supaya kita motivasikan ada ahli-ahli korporat yang lain dengan maklumat ini. Dia kata rahsia dia, yang pertama sekali, dia jauh diri dia daripada benda-benda yang haram. Benda haram, rasuah ke, dia tak pernah bagi. Ini borang saya, ini saya masuk tenda dengan kepakaran yang saya ada, dengan syarikat saya yang kemampuannya ada begini. Kalau rasa boleh, lulus. Kalau tak boleh, nak minta apa-apa tip, saya tak ada tip. Satu, tegas. Yang kedua, dia kata yang kedua, dia ni, ini rahsia peribadi. Iaitulah menghormati mak dia. Saya sebelum saya pergi berjabat, saya akan lalu ke rumah-mak, pergi ambil menu dulu. Pagi ni mak nak makan berapa? Kemarin nasi lemak dah, hari nasi berapa pula? Pergi beli, buka buku makan sekali dengan mak, senyum tangan dia, baru pergi berjabat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri berkat. Dia kata, saya tak rasa gawat ekonomi sebab syarikat dia berjalan terus. Ada, masih ada lagi orang-orang soleh, orang-orang yang jujur. Kita pun tak nak cerita banyaklah. Dalam negara kita ni banyak juga cerita-cerita masalah tenda, masalah tu, masalah ni. Sekarang ni bila ada orang-orang yang bertanggungjawab kata nak betul balik, kita kata ahlan wasalan. Tapi gitulah keadaan manusia. Sebagaimana kata di ahli-ahli falsafah, annasu nasu aynama kanu wa aynama haluhu, manusia tu manusialah. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana kedudukan mereka, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pilih bertakwa kepada Allah, maka orang ini insya-Allah jujur dalam urusan mereka. Yang ketiga, masyru'iyatu tahakum. Kalau kita ada kes, disyariatkan kita lantik orang tengah, hakim yang boleh menyelesaikan masalah. Ini kita kadang-kadang malah nak latih orang, tak payahlah. Cuma sekarang ni masalah dia panggil konsultan, mahal sangat. Dibuka fail tu berapa ratus dah kena bayar dah. Kita cari hok konsultan biasa-biasa lah. Orang-orang yang nampak ada kepakaran yang boleh beri nasihat, kita nasihat. Sedangkan dalam Islam, masalah nasihat ni dia sudah ajar, ad-dinun nasihat. Nasihat tu kena beri. Tapi kalau kita bagi nasihat di pejabat orang, itu hak dia nak minta berapa fees, berapa bayaran, itu nak kita nak kata apa, tak boleh marah dia juga. Macam hari ni orang duk tularkan sibuk. Bila ada filem duk nganyi, perli. Dia kata pendakwah-pendakwah ni penunggang agama. Sebab bila nak ceramah, ambil bayaran mahal. Sedangkan macam-macam lah, kita kata dalam dunia ni semua ada. Ada orang yang ambil kesempatan daripada kerja buat dia untuk Islam ini untuk nak mengaut keuntungan. Satu jam saya ceramah, berapa dia punya bayaran, kita kata itu tidak dinafikan, wujud. Dedahlah, tak ada masalah. Tapi kita jangan lupa, ramai lagi para pendakwah kita yang memang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Pergi berdakwah, jauh pergi. Kadang-kadang naik kapal terbang.
sudah-sudah ceramah, okey bagi borang kelim. Isi-isi borang tak cukup syarat, pakai ini tak bayar. Ada juga. Jadi kita kena bersikap adil. Jangan duduk main buat filem tak tahu kalau gitu jadi orang persepsi masyarakat kepada pendakwah-pendakwah ni buruk. Kita kata jangan. Dan kita nak at-tahakum ni, kita nak lantik konsultan, nak lantik orang-orang tengah ni, orang yang boleh beri nasihat, biarlah orang-orang yang punya pemikiran yang baik dan ada usaha-usaha untuk nak menyelesaikan masalah. Yang keempat, as-sina'at. Sina'at ni maknanya pertukangan, kilang-kilang ni ada zaman dulu lagi. Maka itu. Yang kelima, apabila seorang itu jumpa barang orang, kita jumpa dalam tanah kita ke, dalam bangunan yang kita sewa ke apa, kemudian yang kita beli ke, kita tahu tuan dia, oh, yang duduk sini dulu, orang ni. Maka kita pergi carilah dia. Tapi kalau tidak tak tahu juga, maka itu termasuk dipanggil luqatah, bagi orang hilang. Bagi orang hilang, kita kena war-warkan. Istihar dulu setahun tempoh. Saya jumpa barang sekian-sekian di tempat sekian-sekian, siapa dia tuan dia, saya lemari ambil. Kita boleh iklankan dalam sekarang-sekarang ni, boleh ditularkan dalam Facebook, dalam alat-alat moden, dalam sahabat. Jadi kalau orang tu mari, kita tanya dia, betul barang awak? Betul? Macam mana tanda dia? Tanda dia macam mana? Oi, barang saya gini-gini. Ada, saya jumpa mah. Awak dia mari bagi tahu, dia tinggal benda lain. Lah, kita kata, tak sama sifat yang saya ada, yang saya jumpa dengan barang awak. Tak sama. Pasal itulah, dalam kaedah Islam ni, kita tak boleh percaya semua orang. Sebab orang akan dakwa apa dia nak. Tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan, penjelasan di atas orang yang mendakwa. Kalau dia dakwa satu benda, buat mari keterangan. Mana bukti, mana dalil? Kalau betul, bismillah. Kalau tak ada, tawakal Allah, baliklah. Bukan hak awak. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau tak ada juga, jadi kita kena pergi kepada dia panggil dalam kaedah fiqh, dia panggil kanz. Harta-harta yang kita jumpa, bagaimana pembahagiannya, kita balik kepada kitab fiqh kita, insya-Allah. Tamatlah kisah yang ke-38. Kita berpindah kepada kisah yang seterusnya. Al-qissatu tasi'atu wassalasun. Kisah yang ke-30, Juraij Al-Abid. Dengar ni. Nama dia Juraij. Jangan orang kita Melayu ni nama Juraij. Kau ada? Tak apa ada ni. Tak ada dengar apa. Dengar ada cerita kuliah yang ada. Nama dia Juraij. Siapa dia nak boleh anak, sehari dua nak boleh cucu ke? Ambil nama orang juru ni, orang hebat. Nama dia Juraij. Kisah Juraij ini, kisah yang besar, mempunyai pengajaran dan juga iktibar yang begitu banyak. Juraij ini seorang ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Dia ni kuat ibadat. Kuat ibadat. Tapi sedikit masalah dia silap teknikal. Pasal itulah para ulama ahli-ahli tasawuf kata Imam Ghazali ke imam mana-mana dia tulis dalam kitab tasawuf al-ghurur al-abidin. Mana ghurur ni orang-orang ahli ibadat yang terpedaya. Sebab bila dia hanya ibadat saja, dia tak mengaji ilmu, maka dia akan jadi salah. Dia kata salah. Jadi yang kita ada juga orangnya mengaji kuat. Masya Allah kalau belajar hebat sungguh dia. Nah, kalau zaman peringkat CJ-CJ ni, CJ paling tinggi, PhD orang panggil, kan? Nah. Tapi dalam bab apa ni amalan tak kuat, kita kata tak jadi. Yang naknya beribadat berpandukan ilmu. Tengok apa jadi kepada Syekh Juraij Al-Abid, seorang yang hebat ini, orang yang sangat masyhur, apa jadi dengan dia? Rawal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahih dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Kanak-kanak, baby, bayi tak bercakap kecuali tiga orang. Tanda.
bayi yang boleh bercakap waktu dia budak, tiga orang. Siapa dia? Iaitulah Isa ibnu Maryam. Dan juga kanak-kanak yang bercakap di zaman Jurayk ini. Zaman Jurayk ini, Nabi Isa sendiri, patu budak hak Jurayk ini. Kemudian kanak-kanak yang suruh mak dia masuk ke dalam api itu. Kan? Jadi apa cerita Jurayj? Wa kana fi bani Israel rajulun yuqal lahu Jurayj. Jurayj ini daripada bani Israel. Kana yusalli. Yusalli dia ni kuat ibadat, maya kuat. Orang hebat, orang yang apa ni Jurayj. Dia ni asalnya tajiran, seorang ahli perniagaan, ahli koprak Jurayj ni. Summa zahada fit tijarah, kemudian dia tinggal perniagaan. Wa hubbiba ilaihi al-ibadah, maka dia pergi duduk dalam rumah ibadat, duduk ibadat situ. Tak mau bisnes, tak mau dah. Jadi asalnya orang bisnes. Cuma dia tidak, boleh jadi dia tidak tinggi bagi fiqh dia yang menyebabkan dia tak nak imbang di antara ibadat dia dengan kehendak tuntutan menghormati mak dia. Maka jadi silap situ. Tengah dia solat, mak dia mari. Faja'athu ummuhu, mak dia mari. Fada'athu, ya Jurayj. Dia pun duduk mikir. Ajibuha au usalli. Aku jawab hak mak aku panggil ke, aku terus ke solat. Duduk orang panggil confused. Tak jawab. Allah pakai semaya juga. Masa itulah kita kata kalau dia fiqh dia tinggi, dia solat sunat, kena berhenti. Kita pun kalau mak kita panggil, kita tengah solat sunat, boleh berhenti. Jawab ataupun kita boleh isyarat. Allahu akbar. Contohnya, mak ni, oh duduk semaya. Dia tahu. Dia tak jawab. Mak dia pun mari tiga hari. Tiga hari mari, kebetulan dia duduk solat pula. Mari ayat kedua tak jawab, yang ketiga tak jawab, mak dia berdoa. Allahu akbar. Ini doa ibu dahsyat. Ibu-ibu semua tu janganlah mudah berdoa ke atas anak. Berdoa untuk anak. Beza arak ni. Ala. Ala tu maknanya kita doa kecelakaan. Jangan. Sekali-kali. Jangan. Sakit hati setara mana ke anak pun, kacik gigi kerak-kerak. Kalau betul lah gigi, bulat gigi persugiannya, cabut gigi lah kekoh. Tapi jangan keluar daripada mulut kita, doa celaka ke anak, lah, abadah sama sekali. Doa mak ni mustajab. Mak dia pun sakit hati gerai ke budak ni, tak jawab ni. Doa lalu. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Nasib baik juga dia doa rengeh ya. Dia kata, ya Allah, la tumithu, mu jangan mati Jurayj ini, hatta turiyahu wujuhal mumisat, sehingga mubi dia tengok muka pelacur. Dia tak suruh kata sehingga dia buat benda mungkar dengan pelacur, tengok aja. Mana orang ahli ibadat ni tengok muka pelacur ni berat dah lah bagi dia. Macam kita bawa tok leban ni lah, yang bawa demo pergi tempat-tempat tak baik, berat juga oleh kita kan. Jadi satu masa mustajabnya doa mak dia ni, wa kana Jurayjun fi sawmati. Jurayj du'ala dalam rumah ibadat dia tu, fata'arradat lahum ra'atun. Mari sungguh perempuan pelacur. Comel lah orangnya dengan keni lutut, dengan mucu tiu ada belakang lah tu. Nak janguk, orang Kelantan kata janguk ni mari. Wa kallamathu, mari duduk goda dia, duduk kecek dia, abang Jurayj fa'aba. Juri ahli ibadat, Allah Ta'ala jaga. Mak dia pun doa tadi, la tumithu, mu jangan mati dia, hatta turia, sehingga mu tengok, biar dia tengok muka pelacur. Dia tak kata sehingga dia buat benda yang tak baik. Jadi alhamdulillah mak dia doa setakat tu. Kalau doa berat lagi kena dia, Allah jaga dia. Ah, kacau juri ni. Si pelacur ni sudah janji dengan orang kapur, dia akan binasakan Jurayj ni. Ya, aku akan goda dia. Tak jadi.
Fa'atat ra'yan fa'amkanathu min nafsiha. Dia pergi jumpa dengan pengembala kambing, kawan jurid juga, wa zinar wa tu. Tak lama mengandung, fawaladat ghulaman, lahirlah seorang kanak-kanak. Ha, boleh ke dia anak? Bila boleh anak, dia bawa mari kapur. Orang tanya, "Hei, ambil mana tu?" Ah, dia kata ni anak Tuan Syekh Jurij, hok ahli ibadat kuat tu. Oh, banyak. Orang kapur bila dengar lagu ni melompat membasa sungguh. Allah ngamak kata wali besar, rupanya ni KJM ni. Ah, apa jadi? Fa atahu. Mereka mari bawa alat-alat semua, fakasaru sauma atau pakak putuh dia punya tempat ibadat dia tu. Wa anzaluhu wa sabbuhu. Pakak marah dia. Marah, maki, macam-macam lah. Kalau zaman kita hari ni enggak macam-macam dia punya bahasa, tak tahu bahasa apa dah kata belakang. Dia kata, "Apa masalah awak ni? Duk maki aku, kata aku, apa benda?" Dia tak tahu. Dia kata, "Mu ni belagak ya, ahli ibadat ni. Ni. Baby boleh dah ni. Ah, ibadat." Oh. Tak apa. Jurik pun ambil wuduk, tawaduk. Sabar kejap. Jangan duduk mengamuk lagi. Tuan-tuan ni sabar kejap, jangan dia mengamuk. Fa tawaddo, dia ambil wudu, wa salla solat. Ha. Okay, boleh lagi dia sabar. Boleh semaya. Sudah dia solat, dia berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Taala tunjukkan apa nak jadi. Dia pergi dekat budak. Baby baru beranak ni kuah-kuah lagi ni. Dia pergi, dia pegang budak ni, dia kata apa? Ya gulam, mas haras sabi. Gosok atas kepala budak, dia bertanya, "Man abuk?" Ah, sentak juga ni. Dia pergi tanya budak, "Man abuka ya gulam?" "Baby, siapa pokmu?" Kejutlah weh, weh kapur ni, kecek dengan budak ni. Budak baru beranak saat ni, boleh awak bercakap ni? Oh, pelik pula dah. Kala budak pun jawab, "Abi ra'idda." Bapak saya tu pengembala kambing tu. Ha. Sudah dah lah. Utuh dah balasah dia nya. Surau hak dia duk ibadat tadi utuh habisnya katanya nya putuh di ahli orang kampung ni. Tiba-tiba budak ni kata, "Pak dia tu pengembala kambing bukan tok ayah ni." Apa pula? Biasalah. Kalau dia seorang boleh bercakap ni, baby boleh bercakap ni bukan manusia biasa dah tu, kan? Apa jadi tuan-tuan? Qalu, "Ah, sudahlah silap. Ya Jurij, minta maaf. Kami tersalah orang kena tipu kau wanita ni. Nabni sawma'ataka min zahabin." "Tak apa, kami bersalah. Kita akan kumpulkan harta benda semua. Kita cari, kita nak bina balasah baru ni, surau baru ni dengan emas." Oh. Mana agak kalau kena kita, gerai juga dah. Tak si aku dengan emas ni, mana permata dengan demon apa benda buat belaka ni, kan? Qala la. Jurik kata, "Tak payah, aku tak nak emas. Walakin u'iduhu turaban kama kana." Dia kata, "Tak payahlah buat dengan emas. Cukuplah kamu kembalikan tempat ibadat aku ni buat dengan tanah." Ha, tak payah buat emas, buat dengan tanah. La ilaha illallah. Habislah lepas pada pakak gosok dia, yuqabbilunahu, pakak gigi cium jurik, pakak duk gosok dia. Jurik kata, "Tak payahlah kamu buat rumah aku ni dengan emas. Cukuplah kamu buat dengan apa? Dengan tanah." Jadi kisah ini ada beberapa perkara yang kita kena belajar para jemaah sekalian. Di antara ilmu yang besar yang kita kena ambilnya, iaitulah ibu yang salihah, mak yang salihah, kesan doa dia sangat bahaya, sangat mustajab. Sebab itu anak-anak jangan cuba menyakiti hati ibu, provokasi kepada mak yang menyebabkan ibu kita doa tak baik kepada kita. Jangan sekali-kali. Pergilah minta doa. Hei, dia kata ada juga nampak orang deraka ke mak tapi tak mati-mati. Mulut tak herok, makan banyak juga tu. Allahu Akbar. Inilah umat Muhammad.
yang dikatakan rahmatalil alamin, rahmat kepada alam ini, Allah Ta'ala tidak ambil tindakan segera. Tidak kata orang dia, kau kemuk kat pakai mati nunginya lalu bawa kereta perut masuk bawah lori lah. Ada kalanya tak nampak secara zahir, tetapi kesan dia mungkin sehari dua ataupun beberapa tahun dia akan nampak kesan-kesan yang tidak baik. Ada kalanya nampak lalu. Itu dia panggil Allah SWT dengan rahmatnya, rahmatal alamin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah beri masa untuk kita undur balik ataupun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya dengar ni, kita semua anak-anak ni, sepatutnya kalau mak panggil, kebetulan kita dalam solat sunat, kita nak isyarat tak dapat, berhenti pergi jawab salam. Berhenti, waalaikumsalam ya ummah, pergi tanya mak. Ni enggak mak mari panggil tak ira, Allahu akbar. Mak dia tiga kali dia berdoa supaya jurid ni tengok muka penjahat wanita tadi. Kalau dia doa lebih daripada itu, jangan. Yang ketiga, as-saqitun, orang-orang yang jahat-jahat ni jangan sangkalah semua orang atas dunia ni tak baik belaka. Jangan. Masih wujud lagi orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Dan kita berdoa lah kepada Allah Azza wa Jalla, para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, supaya Allah beri kepada kita istiqamah, duduk di atas landasan yang benar, landasan yang benar. Kita takut hari ni, takut. Itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kita ni di atas landasan yang benar. Sebab kita tahu hati kita ni bertukar hari ni, bertukar hari ni. Hari ni pun kita tahu dalam dunia kita ni penuh dengan kecelaruan, penuh dengan cacar merba, kata orang tak tahu nak gelah ke mana. Maka biarlah kita istiqamah di atas landasan mencari keridaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara lagi yang perlu kita kena ingat, iaitulah ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh beri budak kecil cakap, boleh beri budak kecil cakap. Zaman Nabi Isa AS bukan cakap budak kecil, dia sendiri cakap, dia boleh hidupkan orang mati bercakap pula. Masya Allah, tabarakallah. Akhir sekali kita tengok kepada ibarul hadis wa fawaiduhu, pengajaran hadis dan faedah-faedah hadis. Kita ambil secara ringkasnya. Yang pertama sekali, kesan daripada derhaka kepada ibu bapa itu sangat berat. Yang kedua, Allah SWT akan selamatkan seorang manusia itu bisalahihi, dengan kebaikan dia, dengan takwa dia, Allah Ta'ala lepas. Tengok Juraij, dengan sebab dia takwa, dia warak, dia ibadat, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada tohmah, tuduhan jahat dia berzina. Lepas, yang ketiga, kuasa Allah Ta'ala beri apa-apa saja nak cakap, jangan duduk pelik. Di antara tanda-tanda kiamat, Nabi SAW beritahu, pokok, batu, cakap belaka. Kan cerita Yahudi di Palestin, pokok akan cakap, eh Muslim, ni Yahudi mari belakang aku ni, mari, mari, mari sepak dia, mari, kita akan pergi. Zaman kita hari ni pula dengan ada alat-alat gadget di tangan ni, kita nampak sangat dah, plastik, batu, kayu boleh cakap belakang. Yang keempat, pengikut-pengikut Nabi Isa AS, masih terdapat lagi orang-orang yang soleh. Laki-laki ini, Juraij ini, min atba' Isa. Cuma pengikut-pengikut Nasara ni, dia suka reka-reka ibadat yang Tuhan tidak syariatkan. Jadi penyakit ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat ni, siapa dia? Ketua pelopor dia, puak-puak Nasara. Zaman kita hari ni macam-macam ada. Tadi anda baca surah khabar, dia pergi buka gerai khas, jual bunga, jual air wangi, jual apa, ambil cuti seminggu belum raya untuk orang nak pergi tabur atas kubur-kubur. Masya Allah, tabarakallah. Nah, nak pergi raya kubur, pergi beli bunga tu, pergi tabur dulu. Kita kata makmu bukan nak bunga, ibu bapa kamu nak doa. Nak kata apa, jual dengan air, pergi sirai air lah atas tu. La ilaha illallah. Dia kata untung dianya, ni sok khabar tulis ni, riwayat sok khabar. Kalau sok khabar salah, kita salah. Sok khabar kata modal dia beli 1,000,
dia boleh buat dapat duit gaya hampir 10,000 jual bunga tabur atas kubur. Masya Allah, kita kata niat baru pula dah. Macam-macam dunia nak kiamat. Yang kelima, wajib kata orang salat sunat menjawab panggilan mak dia, kena jawab. Yang keenam, akibat daripada ujian Allah Ta'ala itu, kalau orang tu baik, orang tu sabar, orang tu istiqamah, insyaAllah Allah Ta'ala lepaskan dia. Allahu Akbar. Yang ketujuh, masih lagi ada orang-orang yang soleh, yang thiqah, yang yakin dengan Allah Azza wa Jalla, husnul zanabilah, dan mereka ni orang berani menentang segala perkara yang tidak baik, kita kata masih wujud. Yang kelapan dalam hadis ini, isbat karamatil awliya, menisbatkan wali-wali itu masih ada keramat dia, masih ada keramat. Cuma sekarang ni zaman kita hari ni, kalau orang mengaku keramat tu, tu hak bagi dia panggil orang-orang dakwa banyak, tapi asahnya wallahu alam betul tak betul, kita tengok. Kalau dia dakwa, dia wali, tapi dia tak sembahyang, ini ada berlaku ni. Dia kata ni tok ayah ni, dia tidur di masjid tak sembahyang. Bila orang tanya dia, kenapa tok ayah tak solat ni, dia kata tok ayah sembahyang Mekah. Orang masjid tok ayah tu lah dah lah tak betul jalan dah sembahyang di Mekah. Ahli yuk jatah kuasa masjid hok setuju dengan benda ni, hok tu lebih tok puk daripada dia lagi. Dia panggil tok puk lagi tu. Tok puk ni tak tahu orang luar nak kata apa tok puk ni. Tak apa betul lah. Mana ada orang boleh tak solat, dia kata dia sembahyang Mekah. Mungkin ke apa, bukan ada jet pun. Jangan. Jadi karamat itu apabila orang itu beriman pada Allah Ta'ala dan jaga syariat Allah Ta'ala, maka jadi karamat. Yang kesembilan, wudu ini telah disyariatkan daripada umat-umat yang dulu, sebagaimana Juraij, dia wudu, dia solat, kemudian dia pergi cocok perut budak. Ta'ana fi batnil ghunnah. Hey, siapa ayahmu? Boleh ditanya. Yang ke-10, keadaan orang-orang soleh bila dia susah hati, dia pergi solat. Bukan hidup melengung garuk kepala di tangga masjid dah, pergi sembahyang. Yang ke-11, ahli-ahli penjahat-penjahat di zaman dulunya memang suka nak menjatuhkan kredibiliti pendakwah-pendakwah, orang-orang soleh, orang baik-baik, memang orang nak buat. Jadi hari ni istilah berat-berat ni, Wak. Buat filem lah nak jatuh kredibiliti ustaz. Dah, akhir sekali ditular satu istilah baru, dia panggil penunggang agama. Habis puak kita terlebar ni penunggang agama. Jadi siapa dia? Jadi akhir sekali orang benci kau ustaz. Pas dia pergi cari puak-puak dia tu hak betul, tak tahulah jalanlah ke mana. Punah habis dunia. Pada itulah Nabi sebut kata, di akhir zaman nanti bila mati para ulama, orang akan ambil orang-orang jahil, orang-orang yang tak betul ni jadi ketua. Maka mereka ditanya hukum hakam, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ustaz-ustaz pendakwahnya ikhlas telah dituduh sebagai penunggang agama, hak tak tunggang agamanya, puak-puak hak duduk main ikut sin. Yang terakhir sekali, la yajuzul musara'ah. Tidak patutnya kita sebagai seorang Islam terima tuduhan-tuduhan orang tanpa menyelidik dan tanpa bukti, sebagaimana ahli qaryah Juraij begiduk putus rumah balasah dia. Lepas tu menyesal pula nak buat balasah dengan emas. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah wa nas'alullaha as-sabata al-haq. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah, kita selamat daripada segala bala bencana insyaAllah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi Al-Qisatul Al-Arba'un, kisah yang ke-40, kisah Asiyah, isteri Fir'aun, dalam siri kisah-kisah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.